warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaAllah pagi ini kita membaca kitab Riyadhus Salihin, fasal yang ke fasal Taubat, muka surat yang ke-11, insyaAllah. Kita ucapkan selamat datang balik pelajar-pelajar kita yang dah lama tak berjumpa. Okey. Dah berapa bulan, dah tahun tak jumpa bulan. Jumpa-jumpa nampak dah berisi banyak. Nah. Bukan berisi benda lain kat Som. Berisi berat badan. Bukan berisi lain. Orang tua-tua sebut berisi ni benda lain. Baik, hari ni kita lihat tentang fasal yang seterusnya, iaitu taubat. Jadi banyak orang tanya nak sembahyang taubat, bila dia tak sembahyang taubat, dia nak sembahyang taubat waktu siang boleh ke malam macam mana? Saya kata sembahyang taubat itu sunat. Yang wajibnya bertaubat. Yang wajib bertaubat. Kalau tak sembahyang sunat taubat pun tak apa, dia sunat. Apa makna sembahyang sunat taubat tapi tak taubat? Biarpun kita tak sembahyang sunat taubat tetapi kita bertaubat. Nah, yang tu yang kita nak. Tapi lebih cantik sembahyang taubat berserta taubat. Taubat berserta dengan sembahyang sunat taubat. Ah, tu paling cantik. Baik. Taubat itu hukumnya wajib. Hukum adalah wajib daripada segala macam dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa kecil ni dosa hak tak boleh nak elak, tak boleh kita nak elak lah kat semua. Buat macam mana kita tak boleh elak, memang terpaksa pergi ke pejabat tu, kaunter apa ke, duk tengok orang bukan Islam duk pakai skirt pula dah lalu depan kita. Kita pun cepat-cepat kalih kot lain. Tak dapat nak elak sat oi. Buat macam mana saya ni duk negara orang bukan Islam. Majoriti belah sana tak pakai, belah sini tak pakai, kadang-kadang tak pakai apa. Tapi saya tak reda lah, terpaksa. Tapi saya cepat-cepat kalih kot lain. Itu satu nama dia dosa kecil.
okay, yang terpaksa tak dapat nak elak lah, nak berurusan dengan dia. Yang kedua kita sebut dosa besar. Nah, dosa besar ni banyak. Ni yang dengar kuliah kita sama ada di FB, di TikTok, Instagram. InsyaAllah kita ni taklah mencuri. Dosa kita mencuri tak ada. Takkan opah cik nak mencuri. Opah som lagi lah tak mencuri. Jalan pun macam ocean. Bila dia nak mencuri, dia tak mencuri. Kita ni tak berzina, takut. Tapi dosa yang kita buat ialah dosa lidah. Dosa lidah. Rohani Amri, mudah-mudahan Rohani Amri sehat. Patah tulang rusuk, dia langgar lari. Ni Puan Rohani Amri, kita doakanlah Puan Rohani Amri ni pulih dengan segera insyaAllah. Baik, dosa kita ialah dosa lidah. Sebab itu dua benda ni menjadi syarat sempurna, tanda orang beriman, orang Islam. Apa dia tanda dia? Man salimal muslimun, orang yang selamat, orang-orang Islam, min lisanihi wa yadihi, daripada lidahnya dan daripada tangannya. Orang Islam yang sempurna tu siapa dia? Orang Islam yang sempurna ialah orang Islam yang lidah dia dan tangan dia tak menyakiti orang lain. Ha, yang ni dua dosa yang kita buat. Kita memang tak merompak, mencuri, menyamun, tak edah-dadah. Tapi dosa lidah, kita ngumpat. Dosa memfitnah. Okey. Dosa ria, takabur. Ha, yang ni dosa pada lidah. Dosa kita menuduh orang. Semayang habis tu, tak ada pahala tu. Menuduh orang dan ada fitnah. Pahala kita bagi kat dia free. Baik. Maka jika kemaksiatan itu berlaku antara hamba dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak manusia, maka syarat bertaubat itu ada tiga syarat. Dia kata kalau dosa kita melibatkan Allah, tak melibatkan manusia, maka syarat bertaubat ada tiga. Pertama, menghentikan kemaksiatan yang dilakukan. Nombor satu, stop. Dosa dia apa? Ha, dia duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang jadi apa dia? Pi tengok video gambar haram. Ha, duduk seorang-seorang dia. Isteri tidur ke apa ke, dia duduk tengok menatang tu. Kalau dia tengok ramai-ramai lain, ni tengok seorang-seorang ni. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dan maksiat yang terlanjur dilakukannya. Menyesal sungguh. Bila tikam nombor ekor judi, menyesal, maka dia pun berhenti. Bukan berhenti main judi tu dengan sebab tak kena. Tu yang dia tobat. Saya dah tak main dah judi. Asyik kalah ya. Kalau menang, ha, menang insyaAllah lah, boleh sambung lah. Ha, itu bukan tobat. Lain. Kenapa kamu dah tak main pelacur, Mat? Aku kena siplis. Taubatlah aku. Lepas tu kalau lega nanti, ah, lega, tengok lah. Ah, maknanya belum taubat. Kenapa kamu dah tak cari pelacur, Mat? Aku takut pada Allah.
Aku tengok seorang-seorang mati. Hak sakit jantung lah. Duk saja-saja mati lah. Tengah tidur mati lah. Aku pun takut aku saat lagi tengah duk langgan pelacur aku mati. Mampus aku. Dua kali mati tu. Tengok bahasa dia. Aku takut aku tengah duk main dengan pelacur tu mati. Hei, mampus. Nampak tak dua kali? Dua kali dia sebut. Oh, kalau matilah, mampus. Padahal dua-dua mati. Maknanya dia taubat. Yang ketiga, niat bersungguh-sungguh dia tidak akan mengulangi balik perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Bukan kata nak ulang, nak sebut balik pun tak mau. Nak menyebut balik perbuatan dia dulu-dulu pun dah tak mau dah. Ini dikatakan sebagai bertaubat. Baik. Apabila kemaksiatan atau dosa itu ada hubungannya dengan manusia, maka syaratnya ditambah. Menyelesaikan urusannya dengan orang yang berhak dengan meminta maaf atau menghalalkan, minta halal atau menggembalikan sesuatu yang kena dikembalikan kepada tuannya. Maknanya dosa dengan manusia ni berat sikit. Kena jumpa dia minta mampun, minta maaf. Dosa dengan Tuhan tiga tadi ni. Dengan manusia yang berat ni. Kita dengan manusia yang ni kita tak takut. Kita kata kok suka kita. Orang kita ni tak habis-habis kata. Dia kata dekat aku. Dia ingat dia je boleh kata. Aku kata balik. Aku kata kat dia. Dia kata kat aku balik. Dia kata-kata tak habis-habis kata. Banyak berkata-kata, banyaklah urusan nanti di hari kiamat. Baik. Firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'ah. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah engkau semua kepada Allah, hai sekalian orang beriman, supaya engkau memperolehi kebahagiaan. Surah An-Nur ayat 31. Kita buka dalam surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Siapa-siapa yang minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia hujan mencurah-curah. Allah berikan tambahan harta kepadanya. Allah berikan kepadanya sungai yang mengalir dan kebun-kebun yang menjadi. Yang ni empat benda yang Allah Ta'ala sebut kelebihan orang yang beristighfar, yang minta ampun kepada Allah. Jadi kalau orang tanya kita, apakah rahsia murah rezeki? Banyakkan istighfar. Apa rahsia tak ada anak ni ustaz? Oi, banyakkan istighfar. Tak payah jumpa bomo minta anak. Nah, ada yang nak minta anak ni pergi jumpa bomo, petua apalah. Bomo tu pun tak ada anak. Dia pergi jumpa bomo minta anak. Allah kata dalam ayat tu, kamu bertaubat, kamu istighfar banyak-banyak, Allah bagi nombor satu harta. Ditambahnya harta dah kita jadi kaya. Selagi mana kita tak taubat, tak kaya. Habis duit dengan judi, bila nak kaya? Yang kaya tokek judi. Tokek judi pun tak berjudi. Habis duit main perempuan. Tentang danak dah buka, sibuk nak ke danak. Habis duit itu. Habis duit ke jantan. Duk belah jantan. Bagi duit kat jantan. Bagi jam, baju. Jantan nak kereta, beli kereta. Tak ada kerja. Taubat, ada duit balik. Hentikan dating-dating. Bawa makwa pergi makan. Saat dekat Munbang, bukan Munbang pun dia pergi. Saat makan tom yam, saat makan ni, lama-lama duit tak simpan. Stop dating-dating ni, simpan duit, kaya lah kamu.
Ha. Nombor dua kata Allah, orang yang istighfar, Allah Ta'ala bagi pada dia anak wal bani. Nombor tiga kata Allah, akan diberikan kepada dia hujan mencurah-curah sebagai lambang keberkatan dalam hidup. Cuba tengok kita ni, banyak hidup tak berkat. Ada kereta menyusahkan, ada suami menyemak, ada isteri menyemakkan hati. Orang kita sebut serabut perut. Jumpa je isteri tak ada yang menyeronokkan. Sat sakit kepala, sat lagi dia mengadu sakit pinggang. Sat lagi dia mengadu lah semut rumah banyak lah. Sat lagi dia mengadu lah malam-malam ni abang dia berlari tahluk bumbung. Sat lagi dia mengadu lah pening kepala lah. Letih. Hang ni patut menikah dengan doktor. Jadi yang ni yang termasuk orang Arab sebut kepada kita, 6 jenis perempuan yang jangan duk ambil jadi isteri. Jenis ni kat sum. Asal jumpa ya, asal bangun tidur ya, turis juga. Semalam tak tidur, tak tahu masa apa. Sagi nak turun katil tu pun malas pasal apa, kaki ni malas berat rasa. Aku terajaklah dia ni kot. Tak pernah nyaman. Bila masa dia aman, bila shopping. Lompat daripada bilik terjun sampai terus kereta. Ha, tak lenguh dah. Ha, yang ni yang orang Arab sebut dah. Al-mannanah al-haddaqah. Yang orang kata jangan pergi nikah. Hang nikah jadi serabut perut, berkat hidup tak ada. Yang keempat kata Allah, Allah Ta'ala berikan kepada kamu buah-buahan, makanan, kebun yang banyak. Jadi empat kelebihan istighfar yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat yang ke-12. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Hud ayat 3. Qala Allah Ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Semua kamu beristighfarlah dan bertaubatlah kamu kepadanya. Allah kata banyakkan istighfar dan bertaubat. Istighfar tu lambang taubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ampunkanlah dosa aku ya Allah yang maha agung, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Istighfar, taubat perbuatan kita. Okey, kalau duk istighfar duk tikam nombor tak jadi ke? Astaghfirullahalazim 3321, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tak jadi. Istighfar tu sehari-harian kita buat untuk kita, lambang kita ni taubat. Istighfar. Ada orang yang selawat. Selawat baru ni ada datang jumpa saya. Nak cakap sepatah selawat, nak cakap sepatah selawat, Allah mulia. Nak cakap sepatah tu apa khabar? Baik-baik ustaz, baik-baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang duduk di mana? Saya duduk dekat sini je jalan ni ustaz. Allahumma salli ala. Oh gitu, Allahumma salli. Ya Allah. Banyaknya selawat. Kalah kita. Nah, kalah kita. Ada orang yang istighfar. Astaghfirullahalazim. Saya dekat rumah ni je ustaz. Oh gitu. Tapi tak nak jumpa ya. Ha gitulah, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim pula. Ha, ini masing-masing bentuk. Selawat banyak ke, istighfar banyak ke? Alhamdulillah. Bagus belaka. Baik, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah Tahrim ayat 8, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, yakni taubat sebenar-benarnya. Betul-betul taubat. Okey, yang ni cabaran kita ni. Nak taubat tu susah, nak mengekalkan taubat lagi susah. Kan senang nak taubat, orang tegur dia marah balik, orang nasihat dia tolak, orang kata haram dia kata halal,
Orang kata haram, bukan kubu hang. Hang kubu hang, aku kubu aku, peduli apa aku? Aku kacau hang ke? Dia marah kita balik. Kalau Allah buka pintu hidayah, insyaAllah. Sebab tu kita kena usaha buka pintu dia, bukan buka baju dia. Buka pintu hati dia, supaya dia tak buka baju lagi. Ni nak jual produk pun buka sana buka sini. Jangan. Tak ada berkat. Memang ada duit, memang kaya, tapi berkat tu tak ada. Ada je masalah. Runsin je hidup. Satu hari dia taubat. Nah, nak mengekalkan taubat itu yang susah. Sebab lepas dia taubat, bisnes down. Dulu waktu tak taubat, bisnes kencang. Sekarang bila dah berhenti, bisnes dia stop. Tawaran stop. Tak ada langsung offer berlakon. Dulu waktu tak pakai tudung, satu episod RM5,000. Bila pakai tudung, orang panggil upah kat dia. Dapat RM200,500, marah dia. Dulu dapatlah satu episod RM1,000. Kena 13 episod RM13,000. Sekarang orang bagi dia RM200. Dia kata nak makan apa? Ha, cabaran ni. Allah nak tengok kamu nak kekal istiqamah ataupun tidak. Bukan maknanya bila kita ni bertaubat, maka kita pun akan senang selama-lama. Dah, Allah nak tengok setakat mana kekuatan iman, ketabahan iman kita di dalam kita bertaubat. Baik, kemudian Allah berfirman. Baik, Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku memohon ampun dan aku bertaubat kepada Allah tiap-tiap hari lebih daripada 70 kali. Ha, itu hak tak ada dosa tu. 70 kali. Kita banyak dosa ni, 7 kali pun susah. Okay, Nabi tak ada dosa 70 sampai 100 sehari. Jadi kita pun boleh buat. Pas semayang 20 kali, kena 5 kali, 100 kan? Tapi itulah, kadang-kadang tak sempat. Habis-habis salam berlari dengan telekung-telekung tu, tak ada nak buang. Lari ke tandas, pasal apa? Makan pil pelangsing, makan ubat kurui, kerja nak kejam, ambil ustaz. Ha, nampak tu cabaran tu. Boleh kita buat 20 kali astaghfirullah lepas mayang, tapi tengah-tengah duk bagi salam tadi berlari pula, telefon bunyi, ku anak telefon, berlari pula duk bersidai atas katil dengan telekung sekali telefon. Kadang-kadang kita nak selawat, kita nak istighfar lepas mayang, orang datang pula. Tengah kita duduk semayang tu, ting tong, ting tong, kita pun laju semayang nak pergi salam, lari pula buka pintu, rupanya Food Panda. Tak istighfar lah, terus makan KFC tu, ngok-ngak-ngok-ngak dengan telekung-telekung makan sekali. Ni cabaran kita ni. Kadang-kadang kita dah nak istighfar, elok-elok salam, anak kecil teriak, menangis pula. Dengan telekung tu lah, duduk henjuk buai dia pula. Kita bukannya larat lagi dah, tapi beranak kecil pula. Umur 60, Allah bagi anak pula. Begitulah dunia kita. Cakap memang senang, tapi nak buat tu jadi susah. Melainkan orang yang betul-betul istiqamah. Okay, baik. Wa'anil Agharri bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhannas, tubu ilallahi wastaghfiruh
fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hei sekalian manusia, bertaubatlah kamu pada Allah dan mohonlah ampun pada Allah, kerana sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah sehari 100 kali. Tadi 70, yang ni 100. 70 sampai 100 kali sehari Nabi buat. InsyaAllah kita boleh buat. Kita duduk di Al-Barakah ni bukan ada siapa. Tak ada siapa lah, kita seorang. Anak-anak duduk di rumah dia orang, kita duduk seorang. Cucu tak ada. Tapi kalau kita dah duduk seorang-seorang, kemudian kita menyemakkan diri, itu yang tak sempat. Ada yang duduk seorang-seorang, pergi bela kucing, jadi sibuk balik. Kita duduk seorang-seorang, pergi buat benda hak tak menjadikan kita tenang, itu payah. Jadi kita duduk elok-elok, aku datang ni aku nak buat ibadat. Kita isi dengan ibadat ya. Maka banyaklah masa kita dengan Tuhan. Istighfar dengan Tuhan. Tapi kalau kita membuat sibuk macam orang lain juga. Kehulu kehilir, kehulu kehilir. Bila masa lah taubat? Kita bagi kita dunia ni tak ada apa. Empahlah uruskan pula. Aku nak buat dunia akhirat aku. Aku nak cantikkan akhirat. Tak maulah, hampa nak buat apa buat. Kita pun tak boleh buat apa dah dengan kederat kita, usia kita. Tapi kalau dengan usia dan kederat kita ni pun duduk pulun lagi, orang utara kata duduk kacan lagi, tak boleh kata apa. Allah bagi kita umur ni panjang sebab apa? Suruh taubat. Tapi panjang-panjang umur duduk kacan lagi. Orang pilih haraya, dia nak pilih haraya. Tak pernah faham, tak faham sudah. Maknanya dia lupa. Kita hidup dalam dunia ni bukan selama-lamanya. Sehari dua je lagi. Nah, tak lama lah kita hari. Demikianlah tuntutan Nabi SAW kepada umat Islam yang yakin dan beriman terhadap ajarannya. Sebab istighfar bagi manusia merupakan suatu alat terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab di situ ada pengertian pengakuan sebagai hamba yang lemah. Selain daripada pengakuan terhadap kebesaran Allah dan kekuasaannya yang mutlak, yang tiada terbatas. Bukan kesabaran, kebesaran. Kebesaran Allah yang tiada hak. Yang tiada had. Kita ni ada had. Kuasa pun ada had. Kederat pun ada had. Mata pun ada had. Mata sebalik dinding kita tak nampak lah. Bukan kata sebalik dinding, sebalik kulit kita pun kita tak nampak apa yang ada dalam perut. Hebat tak mana kita ni. Otak sendiri kita yang kita duk usung 24 jam pun kita tak nampak. Baik. Wa an Abi Jamrah wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi afraha bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala bi'irihi wa qad asallahu fi ardin falatin muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslim lillahi ashaddu farhan bi taubatin 'abdihi fihi 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falatin fanqalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aisa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi zilliha وقد أيس من راحلته فبنينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأن جا 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 جا
Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddatil farah. Baik. Daripada Abu Hamzah bin Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu gembira dengan taubatnya, seperti mana gembiranya seseorang yang menemukan balik untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang naik unta jalan di padang pasir, atas unta tu ada air, ada kemah, ada makanan. Atas unta itulah ada bekalan. Dia pun berehat sekejap. Bila berehat, bangun-bangun tidur, unta hilang. Apa rasa? Dahlah semua atas unta tu, unta pula hilang. Lari ke sana, panggil unta. Unta. Patah balik, unta. Sagi duduk balik buah pokok, tepuk dahi dia. Macam mana ni, semuanya ada kat situ lah. Macam kita naik kereta nak balik kampung, IC di situ, kad pengenalan di situ, semua di situ. Pi singgah dekat arek nak api tandas, nak makan tak boleh pasal tak dua dos. Pi kencin je, keluar-keluar jamban, hilang kereta. Apa rasa? Berlarilah ke hujung sana, aku kereta tu berjalan sendiri, ubah parking. Pusing ke belakang, pusing ke depan, minta tolong orang. Tak jumpa-jumpa. Tiba-tiba unta yang hilang tadi, tengah kita duduk menung, duduk menangis, unta tadi datang balik, pelan-pelan-pelan datang. Apa rasa kalau kita ni jadi orang tuan unta? Allah seronoknya, tak tahu nak habang. Macam itulah Allah Ta'ala gembira bila kita ni jauh jalan, satu hari kita taubat balik pada Allah. Allah seronok. Selama ni kita tinggalkan Allah, berpakaian tak ikut cakap Allah, makan tak ikut cakap Allah, semua tak ikut cakap Allah. Satu hari kita balik pada Allah, kita cari jalan Allah, maka kata Nabi, macam itulah Allah suka kepada kamu bila kamu taubat kepadanya. Demikianlah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada, dalam riwayat Muslim, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka menerima taubatnya ketika ia bertaubat kepadanya daripada gembiranya seorang daripada kamu yang berada di atas kenderaannya, iaitu unta, yang berada di satu tanah yang luas, kemudian kenderaannya itu hilang daripadanya, sedangkan ada bekal dan minuman di situ. Orang tadi lalu putus asa, kemudian ia mendatangi sebuah pohon, kemudian tidur berbaring di bawah naungannya, sedangkan hatinya sudah berputus asa daripada kenderaannya. Tiba-tiba kenderaannya lengkap datang semula, lalu ia pun mengambil, mengendalikannya. Kerana sangat gembiranya, maka ia berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Silap cakap. Ia terjadi macam tu sebab terlalu gembira sampai silap cakap. Allahumma anta abdi wa inni rabbuk. Ha, tu saya baca kan tadi, tak betul dia punya tulisan di atas tu. Wa ana rabbuka. Nun tu ada alif. Wa ana rabbuka. Baik. Jadi dia pun tersilap cakap, ya Allah, engkau lah hamba ku, ya Allah, aku lah Tuhan kau, ya Allah. Kali-kali dia pasal apa? Pasal terlalu sangat gembira. Maka kalau kita ni bertaubat, Allah ni suka pada kita ni lah. Bila dah suka, dia bagi apa? Ha, tuan-tuan, kalau suka pada seseorang, minta apa bagi tak? Bagi.
opa cik ni dia suka kat saya, dia bagi apa? Cucuk Jawa. Nampak? Sehari dapat cucuk Jawa pula, duk ngek-ngek-ngek dapat cucuk Jawa. Cuba dia benci kat saya, jangan kata cucuk, Jawa pun tak dapat. Kalau Allah suka pada kita lebih daripada cucuk Jawa, dia bagi. Boleh faham? Kita ni kalau suka dekat seseorang, dia minta apa pun tak apa. Suka dekat cucu, ya Allah. Cucu tu nak apa pun bagi. Oh, nak es krim. Satu mangkuk besar dia beli, makan. Cukup dalam tahun macam mana cucu ni. Pasal apa? Pasal dia suka. Tapi itu cucu sulung. Kena 12 cucu, 21 cucu. Lantar kamu terlalu beli, kata dia. Ha, itu dah banyak sangat cucu. Berapa cucu apa? 21 ke? Tak tahu lah, kata seorang pun anak pula, kata dia sudah. Ingat cucu nama? Tak adanya ingat Zawai. Ha, itu beza. Yang hak sal, hak sulung, hak satu, hak dua tu sayang sungguh. Ha, tunggu hak kecil sekali pula. Mintalah apa pun bagi. Maka Allah Ta'ala ni lebih daripada itu. Dengan sebab dia suka kita bertaubat macam-macam benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Baik. Kemudian, wa'an Abi Musa. Daripada Abi Musa. Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatla'u syams min maghribiha. Rawahu Muslim. Daripada Abu Musa al bin Qais, Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari katanya, atau lebih dikenali dengan nama Abu Musa Al-Ash'ari, katanya, sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya. Membentangkan tangan di sini maknanya menurunkan rahmat, membukakan pintu-pintu rahmat. Bukan Allah ada tangan macam kita ni. Ha, jangan duk bayang pula Tuhan bentang tangan, duk dua depa tangan. Jangan macam tu. Baik. Di waktu malam supaya bertaubat orang yang buat kesalahan di waktu siang, dan juga menghulurkan tangannya di waktu siang untuk menerima orang yang bertaubat pada waktu malam. Demikianlah terus-menerus berlaku sehinggalah matahari terbit daripada barat, pintu taubat telah pun tertutup. Jadi sebelum matahari terbit dari barat tu, taubatlah. Jangan duk tongkat langit. Taubatlah. Siapa pun saya taubat. Kak Nak taubat, Kak Leha taubat, Kak Sum taubat, Kak Tipah tertipu taubat. Pemimpin bertaubat. Semua kena taubat. Orang politik paling kuat kena taubat ni. Banyak orang-orang di bawah ni rosak, bergaduh pasal kamu bergaduh. Orang di bawah bergaduh sebab dia orang bergaduh. Sampai mati orang di bawah putus silaturahim. Tengok-tengok mereka baik-baik pula di hujung-hujung baik. Jadi hak mati kemarin ni jadi jolak. Pasal ikut cakap kamu. Al-Quran ni tuan-tuan, hak yang Allah Ta'ala sebut tu kena ingat. Allah Ta'ala sebut awal-awal dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi. Allah Ta'ala sebut tentang kitab. Jangan pandang rendah pada kitab Al-Quran tu. Jangan langsung tak nampak Quran, kebenaran Quran, kehebatan Quran, kemuliaan Al-Quran. Bukan saja-saja Allah Ta'ala sebut kitab. Bila Allah Ta'ala sebut kitab, adalah sebab dia. Rujuklah dalam kitab. Kita nak periksa SPM, bacalah buku SPM. Yang baca buku Bambino tu siapa?
Ada lagi ke Bambino? Kita nak periksa SPM, pi baca majalah Mangga. Betik. Limau. Nak buat apa? Ada kena-mengena ke? Dia tak kena-mengena dengan kita. Al-Quran tu sumber hidup. Tengok-tengok kita pergi cari buku lain untuk sumber hidup. Saya ni nak belajar bawa kereta supaya betul peraturan dia, undang-undang dia. Saya kena pergi kursus belajar memandu dengan cikgu memandu, barulah pergi test. Tak apa, saya pakai Pak Leman pun boleh. Saya suruh Pak Leman ajar undang-undang. Agak-agak kena. Kamu nak belajar jadi apa? Saya ni nak belajar jadi tukang jahit. Oh, tailor. Ha, tu yang belajar dengan Mak Tam ni. Mak Tam bukan masak ke? Eh, boleh. Masak pun sama agak dengan menjahit. Mana mau? Kita ni nak menuju ke akhirat. Kita ni nak betul hidup dalam dunia. Maka mesti betul cikgunya, gurunya, bimbingannya, mursyidnya. Last sekali betul ikut Rasul, barulah betul. Bila nak pergi ke akhirat, kena ikut Nabi. Hari ni orang nak hidup dalam dunia, nak menuju ke akhirat, ikut orang putih. Mana mau? Orang piawak sebut, mana mau? Cerita 18 puasa hak sengau. Kamu nak pergi ke akhirat tak ikut jalan Allah, nak hidup dalam dunia tak ikut jalan Allah, mana sengau juga. Cuba tengok dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa yang diharamkan oleh Allah. Innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Allah ke atas kamu, bangkai, darah babi, daging babi. Agak-agak kalau upah cik baca ayat ni, upah cik rasa apa? Kalau tuan-tuan bacalah ayat ni, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu bangkai darah dan babi. Agak-agak tuan-tuan kata apa? Ayat ni tak kena mengena dengan aku. Aku bukan makan babi. Tidak. Tapi pasal apa? Allah tetap cerita babi itu haram. Berulang-ulang Allah sebut babi itu haram. Padahal kita ni tak makan babi. Patutnya ayat ni tak kena kat kita. Aku tak makan babi pun. Tapi buat siapa Allah tulis? Sebab Allah ni maha mengetahui. Hidup manusia tak lepas lari daripada babi. Tak lepas. Ada orang beli aiskrim campur babi. Ada orang beli kek. Ada orang yang beli makanan campur babi. Rupanya gelatin babi dibubuh dalam majerin dia. Patut lemak. Lepas-lepas kita makan, muka kita pun naik kembang macam babi. Ha, memang kita tak makan babi, tapi berapa banyak hak tu campur dengan babi. Ayam disembelih satu peti sejuk dengan babi. Daging lembu, daging babi dia kata daging lembu. Bobola ikan, bobola daging babi punya. Mari hak duk cocok, dia kata babi lagi. Ini hak terbaru pula. Kita akan gunakan jantung babi pula. Lagi 3 tahun manusia boleh buat daging jantung babi, buang kalau jantung rosak. Tu pun ada ustaz kata boleh pakai.
harus apa nak jadi ni tuan-tuan. Nampak? Dulu kita kata bila kita baca ayat Quran tu, babi ni, apa babi Allah sebut khinzir-khinzir? Bukan aku makan pun. Itu kata engkau, Allah Maha tahu perancangan orang kafir untuk engkau. Diambil daripada menatang babi itu. Makan ubat babi. Makan ubat gel dia, gel babi. Makan pil. Hak duk balut ubat dalam pil tu pun babi. Ha. Ubat dengan serum, serum pun babi. Patutlah Allah Ta'ala ulang banyak kali babi dalam Quran. Rupanya ada orang yang pencinta babi. Dan ada orang yang memaksa orang Islam ambil babi. Dan lebih malang lagi, orang Islam sokong penggunaan babi. Walaupun terang-terang Allah kata haram. Ini tuan-tuan. Hebat Al-Quran ni. Dia nak beritahu. Tapi sayang, kita baca ya Quran, faham, tobatlahum dah. Baca Quran, buat musabakah. Habis-habis musabakah, balik tidur. Yang tak buat ialah penghayatan, pengamalan. Faham betul-betul. Tu belum kita sebut tentang darah. Allah kata diharamkan ke atas kamu makan darah, minum darah. Kajilah berkenaan dengan darah, berkenaan dengan keturunan. Nasab darah disebut dalam Nabi, hadis Nabi itu. Nasab keturunan dalam Quran sebut. Nasab keturunan, darah, pertalian darah. Bila kita kaji bab darah aja, hebat darah ni. Pakar darah. Sekarang darah tak ada. Bekalan darah semakin berkurang. Diminta derma darah. Siapa nak derma sekarang? Cuba fikir. Yang kita duk bagi rosak darah ni bersebab. Sekarang bila aksiden orang perlukan darah. Siapa nak ambil darah kita yang dah tercemar? Allah Ta'ala bagi darah ni boleh tolong selamatkan nyawa orang lain. Tapi kalau darah kita sendiri dah tercemar, dah rosak, macam mana kita nak tolong orang lain? Subhanallah, kalau kita buat kajian tentang darah sahaja, subhanallah, hebatnya Tuhan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, yang saya nak sebut ialah, janganlah kita pandang lekeh, pandang ringan pada Al-Quran, walaupun dia hanya sepotong ayat atau satu perkataan. Setiap sepotong ayat, satu perkataan, satu perkara yang disebut oleh Allah dalam Quran, semua kena ambil berat. Sebab ada rahsia, ada hukum yang tersembunyi, yang terang-terangan dalam benda-benda yang disebutkan tadi. Baik. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syams min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata daripada Abi Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubatnya sebelum matahari terbit dari barat. Ni kita ni duk ada di akhir zaman dah. Akhir zaman dah. Tuan Arab pun dah buat konsert lah. Tuan Arab ni kalau kita baca Yasin pun dia marah. No. Tuan-tuan kena marah baca Yasin malam Jumaat dekat Masjidil Haram. Dia sound tak kita? Dia sound. Main askar dia sound. Main pulih tu. Dia halau. Padahal baca Yasin. Kita duduk berhimpun tiga orang baca Yasin kat tingkat atas tu. No.
Kono-kononya polis tak ada tingkat atas tu. Angin berangin sikit. Mari Tok Syekh tu. Yalah, yalah, yalah. Haram, 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 haram. Kita pun takut tu Arab belah itu. Nak cakap Arab balik tak boleh. Aje, ya haj, haram. Haram, mafi, mafi. Mafi gerati yasin. Mafi. Duk mafi, 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 mafi. Ma zakara. Teringat lagu Wahidah. Wasi ni ma zakara. Kata wa kata mafi. Ayani baca kat dia. Dia pun pelik apa benda belang kata. Tapi depa tak kata mengharam dekat konsert. Beratus ribu yang datang. Nampak? Ini hipokrit. Dan bila orang Islam di negara lain bantah, komen, maka ulama-ulama mereka menjawab, "Eh, apa bising kami buat? Dekat tempat hampa pun ada." Itu jawapan tu Arab. Bila kita ni komplain lah hampa ni lah yang kami harap duk pertahan benteng yang tak ada tempat kami ni tak boleh dah. Duk buat semedang. Kami harap hampa lah contoh terbaik. Kenapa hampa buat? Tu Arab dia jawab. Hampa pun tak tempat hampa pun ada. Hampa bisin tempat kami. Bila buat tempat hampa lu? Ui, ni dia Arab. Nama dia Wahabi. Kita dah menuju ke arah itu. Menuju ke arah akhir zaman. Tunggu matahari terbit. Salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Maka sebelum sampai saat itu, kita taubat. Sementara Allah bagi peluang. Taubat. Sebab satu-satu, persatu-persatu. Orang tanya pada saya baru ni. Dia kata, "Ustaz, kalau ustaz tak setuju orang guna jantung babi ganti jantung manusia, sedangkan tu darurat ustaz." Saya cakap macam ni lah. Di antara tanda-tanda kiamat ialah turunnya Nabi Isa. Dan tugas Nabi Isa ialah mematahkan tiang-tiang salib dan membunuh babi. Kalaulah babi itu ada manfaat, buat apa Nabi Isa turun nak bunuh babi? Itu jawapan saya. Bayangkan tuan-tuan, bunuh babi, cuba fikir. Nabi Isa ni turun untuk bunuh babi. Macam mana rupa babi ni? Cuba fikir tengok. Di Manjui tak ada babi. Tang mana babi nak dibunuh? Ayam ni yang kena kaji ni. Adakah bila babi tadi dah jadi mewah, orang semua berhajat pada babi, maka dengan sebab itu orang pun bela babi banyak-banyak, mengalahkan bela lembu ayam. Maka dengan sebab itu babi makin banyak, jadi bahan komersial, jadi bahan yang sangat disayangi sebab menyelamatkan nyawa orang. Ataupun manusia yang ambil babi tadi ni dah jadi perangai macam babi, ikut babi, berperangai seperti babi. Ayah ni yang kena kaji. Kok kita kok jadi babi belaka ke? Ataupun berperangai seperti perangai babi ke? Ha, jadi sebelum saat-saat tu sampai, taubatlah. Okey. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, rawahu at-Tirmizi. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Abdurrahman iaitu Abdullah bin Umar Al-Khattab, katanya sesungguhnya Allah Taala menerima taubat seseorang hamba selama mana ruhnya belum sampai di ghargharah. Gharghorah, yughaghir, kerongkong. Apa dia gharghorah? Tuan-tuan ni pernah tak sambut orang mati? Sambut orang mati kat Zoom. Selalu sambut budak. Ni kita duk riba orang nak mati.
kita duduk sebelah orang nak mati, dia nazak, dia akan bunyi. Nah, itu nama dia ghor-ghorah. Okey, kadang-kadang bunyi tu macam lembu. Lembu nak semelih. Ha, masa tu aja dia ngucaplah. Sebelum tu pun aja dia ngucaplah. Sebelum tu. Sebab waktu taubat dia tak terima lah. Kalau matahari belum terbit daripada sebelah barat, belum berlaku, tapi ada satu benda yang berlaku kepada kita waktu kita nak mati, nama dia ghor-ghorah. Kalau nyawa dah sampai tak taubat lagi, habis. Jadi sebelum nyawa sampai situ, taubat. Sebab bila kita dah ghor-ghorah tu, orang aja ngucap pun kita tak boleh ikut lah. Orang aja ngucap, pasang speaker atas kepala, kok tak dengar, pinjam hak surau punya mobile punya speaker, la ilaha illallah. Dia itulah kerja dia. Takut kita aja dia mengucap, dia pekak, kita pun ambil hello, ujian suara 1, 2, la ilaha illallah, pukul kat telinga ni. Dia boleh ikut, mudah-mudahan. Tapi kalau dah sampai ghor-ghorah, habis lah. Pintu taubat tertutup. Sekarang ni Ahmad Jaih duk kata lagi, pintu taubat masih terbuka. Ha, minta lah ampun. Baik, tandakan di situ. InsyaAllah kita sambung lagi. Baik, sekadar itu sahaja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.